SMP Karanganyar, tetapi telah menetap 7 bulan di kota Bandung dan berencana menetap untuk beberapa tahun ke depan. Maka, Wida adalah penduduk kota Bandung. Jadi, penduduk di suatu daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga RT atau dusun dan sejenisnya, adalah setiap orang yang telah menetap di daerah tersebut minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, namun berencana untuk menetap lebih dari 1 tahun. Satu lagi yang perlu dicatat, asisten rumah tangga, sanak famili yang menetap, dan bayi yang baru lahir juga dicatat sebagai penduduk di keluarga tersebut ya. Itulah konsep penduduk. Konsep ini berguna untuk menentukan siapa sajakah yang termasuk dan yang tidak termasuk sebagai penduduk di suatu daerah dalam sensus penduduk 2020. Lalu, bagaimanakah gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020? Sebagai gambaran, kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 dimulai dengan koordinasi petugas sensus dengan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenisnya atau yang kita sebut sebagai Satuan Lingkungan Setempat atau SLS. Selanjutnya, petugas sensus bersama-sama dengan pengurus SLS melakukan pemeriksaan daftar penduduk. Setelah itu, dilakukan verifikasi lapangan dengan mengelilingi wilayah SLS. Nah, kita sudah mengetahui apa itu penduduk dan gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020. Di video berikutnya, kita akan mengupas tata cara pelaksanaan lapangan sensus penduduk 2020 yang terdiri dari pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan. Selamat mengikuti ya!